Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dayat Gaming. Kali ini kita akan lanjutkan untuk game God of War Ghost of Sparta. Nah, kita lanjutkan perjalanannya si Kratos ya. Kita sudah berada di mana nih? Gue lupa lagi. River of Lemon. Nah, itu tuh namanya ya. Ini sudah gue ambil ya kan. Oh, itu tali. Oke, ada tali. Itu bisa ke bawah kah? Nah, terus di sini ada sesuatu deh kayaknya. Nah, tuh kan. Ada merah-merah. Ambillah. Ambil itu merah untuk bahan upgrade senjata. Upgrade senjata dan kekuatan kita. Oh, enggak, kita ke bawah. Oh, ada orang. Kita tombak. Itu panah-panah. Oke. Masih adakah? Ya, enggak kena. Habis deh, habis. Ini ada, oh, hijau nggak usah diambil lah, masih banyak gua, masih full. Harus cepat kah? Oh, enggak, tunggu sini. Oh, udah tidak ada. Ini bisa ke atas? Oh, nggak bisa. Wis. Aduh, kok ngelek-ngelek. Hancur tameng kalian. Dar. Aduh. Aduh. Sialan, sakit sekali. Takut. Tuh, combo. Tuh. Tuh. Tidak bisa bosku. Ih, bisa diambil lah full. Wis, bahaya, ada api. Kayak bukan api, lahar. Mati langsung kau jatuh. Ada merah lagi. Apa ini? Bisa nggak dibuka? Nggak bisa cuy, karena sudah berubah jadi emas. Jadi ini nggak bisa dibuka. Sayang sekali. Isinya apa ya? Ini juga Cyclops jadi emas juga. Nggak bisa dihancurkan. Kasihan mereka. Wis, ada sesuatu di bawah. Dia lagi. Cuma ini yang nggak pakai tameng. Tidak bisa. Tidak bisa, bosku. Boom.
Meleduk. Nah, ambil aja deh. Kesana kah? Tapi tuh, oh tali. Lah. Oh, nggak pas. Harus pas. Oke. Merah lagi kah? Yes, betul. 9200. Aduh, nge-lag. Naik lagi. Naik. Iya. Yeah. Sabar dulu, cuy. Cek ke atas dulu, siapa tahu udah jalan lagi. Nah, ada, cuy. Ih. Ada jalan. Mantap. Apa isinya nih? Mata, bulu. Oh. Wow, langsung 14.000. Mantul sekali. Hihi, salah. Langsung 14.000. Upgrade apa nih? Terabane. Nah, betul, terabane. Supaya merah-merah kita lebih kuat. Pedang merah kita ya. Yang kita item ini, item tanduk Minotaur. Nih. Nah, itu kita ngeri. Kalau tekan R1 tetap berkurang. Ya jelas lah berkurang, namanya juga spesial skill. Wis. Ini harus cepat kah? Oh, betul sekali, kalau tidak dia akan tenggelam. Ada sep-sepan di sana. King Midas. Lu ngapain sih kabur? Coba lu nggak kabur. Mempersulit, selalu mempersulit. Sini ada doggy. Tuh kan. Kemana? Kita bikin dia pingsan dulu. Jangan sampai disentuh. Kalau disentuh kita jadi ini, jadi emas. Walaupun cincinnya sudah kita dapatkan. Terbakarlah kau, Dogi. Sabar. Kita cek itu cincinnya. Nah, ini cincinnya. The King Ring. Collect 10 times the amount of red orb. Ya. Itu untuk ini memperbanyak red merah kita. Merah-merah kita ya, supaya 2 kali lipat gitu. Memperbanyaklah istilahnya. Enak nih, raja terkaya di dunia. Bis apapun yang dia sentuh akan jadi emas. Jadi emas. Kesian. Situ gak bisa. Cek dulu di sini. Tidak ada apa-apa. Ada emas lagi. Ada merah.
Okay, kembali lagi. Kita naik ke atas, cuy. Wih, tuh dia jadi emas. Hehe, mantap. Lalu ada sep-sepan, ada juga merah di sini. Kita sep dulu. Oke, King Midas, Raja Midas. Nah, ketemu merah lagi. Wih, sampai mana nih? Nah, ini guys, episode paling sulit tuh yang ini guys. Kita hampir sampai di episode-episode paling sulit guys. Paling sulit menurut gua itu, pokoknya kita tuh dikeroyok guys, dikeroyok. Aduh. Hajar. Kita kesini dulu, ada sesuatu di sini pasti. Nah itu guys, laut ya guys. Nah, itu yang maksud gua yang mengerikan di situ. Kita akan dijebak oleh Poseidon. Oh, ini jalannya. Itu jalannya, guys. Kita masuk ke dalam dulu, ambil sesuatu. Nah. Bulu. Oke. Ini yang terakhir ya. Tanduknya masih satu kali lagi, bulunya masih satu kali lagi. Jadi sudah max. Oke, mantap. Nah, kita harus ke laut yang itu guys, yang disambar-sambar petir itu guys. Lawan siapa ini? Kita harus ke atas dulu, mengalahkan pemanah-pemanah. Terbakar nggak tuh? Terbakar nggak tuh? Muncul lagi, muncul. Aduh. Nah itu guys, head kita maka akan bertambah plus 2. Nah itu spesial dari ring tadi, ring punya King Midas. Memperbanyak ini red orb yang kita dapatkan dari musuh-musuh. Dah nggak ada apa-apa lagi di sini. Ada merah lagi. Astaga, sabar. Tombak dulu mereka, tidak bisa. Oh, masih ada lagi. Ini kalau kita jatuh mati kayaknya ya. Ya, betul. Kalau kita jatuh akan mati. Karena di bawah itu ada batu dan arus yang sangat deras. Jadi hati-hati saja.
Astaga, sabar. Udah tidak ada. Keluar, 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 keluar. Tuh, portal menuju Atlantis. Portal Atlantis lah pokoknya. Tuh. Nah, kita harus naik ini, guys. Naik armada gitu. Gua save dulu ah. Oke. Nah, sekarang kita akan melawan musuh di sini. Nah, burung-burung ini guys yang bikin kesal ntar saat di kapal. Tapi kapal nanti. Sini aja sudah bikin kesal burungnya guys. Sabar, sabar. Anjir. Tuh guys. Ah, merindungin sih. Badannya terlalu gede. Sabar, habisin burungnya dulu sih. Aduh. Sabar, sabar, sabar. Gue fokus dulu sih. Mampus. Masih ada satu lagi yang muncul. Tidak bisa. Nah, meletup. Jago. Salah pencet gue. Oke, mantap. Jago. Oke. Di sini ini etika paling sulit. Nah guys, sebelum kita menuju ke sana, kita save aja dulu di sini. Nah, nanti akan kita lanjutkan di next video karena ini panjang banget episode-nya kalau di sini, guys. Oke, guys. Master Gamers Dayat Gaming mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.